Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adis Intaktikal. Kali ini saya akan mengganti gear speed sepeda yang dikarenakan kemarin patah di posisi baut pegangan utama di gear speed itu sendiri. Nah, ini itu patah, tinggal tersisa bautnya yang ada di situ. Ini nih. Mana yang buat buka ini? Atau buka ini? Buka ini aja. Buka ini aja. Kebalik dulu, kebalik. Gampang, bukanya gampang. Kalau susah, bukanya pakai yang ini. Bisa enggak? Kurang gede enggak ininya, L-nya? Sama. Yang mana ini? Yang ini, yang ini. Dilurusin dulu. Masukin baru di. Terus. Nah, gitu tuh. Dimasukin dulu. Nah, sekarang diputar. Putar berlawan arah jarum jam. Nah. Terus, terus putar terus. Ininya yang harus dilepas. Nah, sekarang ini pakai kunci L2 nih. Ini. Karena gede. Ambil yang gede. Kayak ini dulu, kalau keras dimasukin dulu. Pas enggak? Sebelah sini. Kalau enggak masuk, berarti itu sekarang baru tipe. Baru tipe ini. Nah, kalau udah kayak gini aja. Udah. Sekarang tinggal ini. Jangan nyampe lepas, enggak apa-apa. Sekarang ini nih. Ini pakai itu, pakai tang. Mentok nggak bisa. Nah, ini yang baru. Ini harus dan yang ini yang lama.
yang sebelah kanan itu yang lama, itu yang udah patah. Nah ini langsung kita pasang. Nah selanjutnya untuk gear yang paling bawah, bautnya, baut as kita copot. Nah ini udah lepas dan ini kita copot untuk besi pegangan yang kemarin patah, langsung kita lepas ini. Seperti ini patahnya. Dan ini untuk cara memasangnya yang baru. Nah, kita udah pastikan kenceng dan pas dengan penguncinya. Selanjutnya kita pasang gear yang belakang atau yang bawah. Pastikan benar untuk alurnya. Alur rantainya. Jika sudah benar atau pas sesuai alurnya, kita pasang baut asnya. Kita kencangkan pakai kunci L. Nah ini udah jadi untuk pemasangannya. Kita tinggal memasang kabel pengatur atau pengontrol kecepatannya. Nah, kita langsung memasang untuk kabel wire-nya. Pastikan benar dan sesuai dengan jalurnya. Nah, ini seperti ini posisinya. Nanti kita masukkan lubang bang yang ada di pengontrol gear tersebut. Nah, kita masukkan. Dan selanjutnya kita pasang untuk
kabel itu ke baut penahan. Tuh yang saya tunjuk itu. Nanti itu kita kendorin dulu untuk bautnya. Habis itu kita pasang ke baut tersebut. Coba kita akan lepas bautnya tersebut. Nanti di baut tersebut ada semacam jalur atau lekukan buat penguncinya. Nah, seperti ini tuh lekukannya itu memanjang. Nanti itu buat penjepit kabel wire-nya. Kita pasangkan kembali untuk bautnya. Nah, dan kita kencangkan pakai tang. Pastikan kencang. Dan selanjutnya kita pasang rantainya untuk gear yang depan. Kok apa sih? Ya, kan belum diangkat ini. Banyak diangkat dulu. Nah. Ya.